guys, selamat datang ke Cikti Channel. Okey, petang ni aku just nak tunjuk apa yang ada dalam apa ni 6-in-1 SOS Emergency Box Auto Survival Kit. Okey, ada orang tanya aku tadi apa yang ada kat dalam dan size kotak, size box lah. Okey. Alright, itu saja. Sebelum aku buka kotak ni, macam biasa, korang jangan lupa subscribe aku punya channel, okay? Let's go. Alright, okay, ini 6-in-1 SOS Emergency Box Outdoor Survival Kit. Korang, kalau korang tengok saiz dia, memang kecil, compact dan senang korang nak bawa ke mana-mana. Okay, box ni pun crash, metal, so nice lah. Alright, lepas tu kita tengok apa yang ada dekat dalam box ni. Okay, bagi aku kit ni memang patut adalah untuk setiap orang, untuk setiap hiker ataupun camper. Okay, jom kita buka, tengok apa kat dalam. Okay, yang ni dia bagi kita panduan lah. Okay, satu panduan. Okay, explanation setiap barang yang ada kat dalam box. Alright, macam ni dia ada multi-tool cut. Multi-tool cut ni dia akan terangkan lah function-function setiap apa, siap part yang ada dekat cut ni lah. Okay, banyak eh. Satu cut ni pun banyak benda yang korang boleh buat dengan cut ni. Okay, korang just ni lah refer panduan yang diorang bagi lah. Okay, can opener lah, screwdriver lah, macam-macam. Alright, dan yang lain-lain ni dia akan terangkan lah macam nak guna. Okay, alright lah, jom kita pergi terus tengok apa kat dalam. So panduan ni korang letak tepi dulu, letak tepi dulu. Okay, yang ni adalah whistle eh. Whistle yang memang penting lah untuk kecemasan, untuk kita minta tolong eh kalau kita kat dalam hutan. Okay, kita tengok dulu whistle ni. Alright, yang ni memang semata-mata whistle lah. Alright, whistle semata-mata. Okay, then dia akan bagi kita alright, dia akan bagi kita sekejap, kita tengok. Okay, dia akan bagi kita compass. Okay, compass ni aku tak pastilah dia punya accuracy, tapi jom kita try check. Kita try check dia punya arah utara betul ke tak. Okay, kita try check dengan aku punya apa ni, jam. Alright, so sekarang aku akan check dengan T-Rex tu aku. Okay, ini compass kita nak tengok, just nak tengok arah utara lah. Yang penting arah utara lah kan, compass ni. Alright, so tu warna merah tu arah utara. Okay, okay, boleh diguna pakai compass dia. Okay, arah utara still samalah dengan jam yang aku pakai ni. Okay, tapi kalau guna compass ni, korang tahu kan, dia kena letak dekat permukaan yang rata lah baru accurate. Alright, compass. Okay, dia bagi kita compass. Okay, then kita tengok lagi apa yang ada. Dia akan bagi kita apa ni, okay, yang ni apa tu nama dia, multifunction apa, apa tu, kejap. Multifunction flashlight clamp. Dia ada torchlight, dia ada flashlight kat sini. Ni flashlight dia. Okay, flashlight dia, sekejap kita tengok. Dah lama tak buka ni kan, so aku not sure. Dia terang actually, terang juga. Kalau korang nak nyalakan lampu tu, korang kena ketatkan lah, ketatkan dia punya pusingan ni, arah jam. Okay, kalau
nak tutup lampu ni korang lawan jam balik. Actually kat dalam ni ada bateri tau. Jom kita tengok. Nak buka ni lawan jam lah. Kita tengok dalam ni ada bateri. Bateri jam kecil tu. Okay, ni dia 3 biji dia guna guys. Okay, kalau bateri dia dah, dah weak, korang boleh tukar lah. Kat kedai jam banyak lah jual. Alright. Okay. Dan kita tutup balik. Tengok. Okay, ketatkan. Eh, tak nyala pula guys eh. Ni maybe aku letak bateri tadi terbalik. Terbalik. So kita buka balik. Kita buka balik dan terbalikkan balik bateri tu. Jadi aku pasang terbalik ni. Okay. Make sure yang tu kat atas. Yang ni kat atas. Alright. Letak balik. Tengok. Letak tak. Okay, nak nyalakan lampu ni, flashlight ni kita ketatkan lah arah jam. Tu. Alright, dia dah nyala. So not bad terang lah dia. Okay, not bad terang. Tu dia. Kalau nak on lawan, nak on arah jam, nak tutup lawan jam, longgarkan. Longgarkan sikit. So dia akan tutup lah. Ketat dia akan nyala lah balik. So tak nak guna, korang lipat. Masuk. Then okay, ni berguna eh, lampu kecil. Walau kecil ni sangat berguna. Then lagi dia ada dia ada ni lah. Apa panggil ni, macam Player lah kan, last Mayu. Players eh. Okay, yang ni memang sangat berguna lah kan, kalau time-time kecemasan dan kalau kita nak apa, kepit something kan, besi ke apa ke, nak bengkokkan ni, memang sangat berguna lah. Alright. Lepas tu dia ada macam-macam lah dekat sini. Kat tepi ni dia ada macam-macam lah. Ada pisau, ada screwdriver. Okay. Ada macam gergaji tu, gergaji kecil. Okay, yang gunalah masa kecemasan. Memang multifunction lah. Right. Okay. Okay, nice. Next, apa lagi dia ada kat dalam? Okay. Okay, then dia bagi kita fire starter. Okay, fire starter ni korang tahu dia nak gunakan macam mana kan. Okay, just apa tu, kisilkan dengan dia punya tu lah. Okay, yang ni aku tak boleh buka sebab seal dah. Okay, yang ni dia punya apa ni, wire saw. Wire saw ni gergaji. Dia macam gergaji lah, kita boleh potong pokok. Okay, gunakan wire saw ni je. Okay, panduan dia kita boleh tengok dekat ni lah, kertas ni. Panduan yang dia bagi ni. Okay, kita boleh tengok sini je lah. Okay, berguna eh. Kalau kita nak potong ranting kan, potong ranting kan, kita boleh guna lah benda ala ni, wire saw ni. Tajam guys sebenarnya, tajam. Tapi aku belum test lagi lah. Okay, kita ada wire saw. Then dia akan bagi kita apa tu. Okay, yang last ni dia akan bagi kita card lah. Multi-tool card lah. Multi-tool card ni macam-macam lah. Okay, dekat satu card ni korang macam-macam lah boleh guna kan. Boleh jadikan. Dia ada can opener, knife edge, screwdriver, ruler, cap opener. So memang agak, orang kata agak berguna lah. Memang berguna lah kan. So dekat panduan ni pun ada, dia tulis apa. Alright. Dekat kad dia bagi tu pun, dekat kad dia pun memang ada tulis jugalah. Okay, dekat panduan ada. Dekat kertas yang dia bagi ni pun ada tulis.
multitukar ni, ni kat belakang ni, dia tulis setiap function yang ada lah pada card. Okay, right, ni dia bagi kita bekas lah, sebab card ni macam tajam, so kalau dia tak bagi bekas agak bahaya. Alright, itu saja. Apa dia bagi ni, ada 6 atau 2 3 4 5 6. Okay, 6 terus 6 in 1 SOS emergency box auto survival kit. Okay guys, itu saja yang ada kat dalam kotak. So boleh dapatkan kit ni dekat CT Outdoor. Alright, dan bagi aku memang setiap orang patut ada lah benda ni. Kalau kita nak masuk hutan atau pergi camping ke, memang patut ada lah, memang wajib ada lah. Sangat berguna lah masa kecemasan. Okay guys, itu saja nak share. Thank you for watching guys. Bye bye.